diulangi karakter penting. Kau ingat dengar omongan orang tua. Kalau kau tidak punya karakter, kau nggak akan dipakai orang lain. Jadi saya lama di Kopassus, ya saya lama di Kopassus. Saya 22 tahun di Kopassus dan hampir semua operasi militer di Kopassus saya ikut. Dan saya pelatih, ya pelatih banyak terjun bebas lah, nembak lah, perang hutan lah, anti teror lah, semua saya pelatihnya. Nah, apa yang saya dapat dari semua itu? Sebenarnya apa yang dalam militer disebut di akademi militer tanggap tanggon teringginas. Tiga hal ini menjadi penting yang harus embedded di dalam tubuhmu. Yaitu tadi tanggap kau tetap cerdas, tanggon kau punya mental karakter yang bagus, teringginas kau punya badan yang sehat. Ini kunci menurut saya. Dan itu ujung-ujungnya adalah ketauladanan kamu sebagai seorang pengusaha muda. Bagaimana kau berkarya di tengah-tengah masyarakat ini. Bukan hanya sekedar kaya, sekedar make money. Enggak, bukan itu. Orang akan bisa gampang ninggalkan kamu kalau kau tidak punya karakter. Tidak bisa memberikan contoh. Karena apa? Hari ini semua kan orang bisa pantau karena ada digitalisasi tadi. Data terbuka itu. Atau orang mulutnya akan cerita kalau kau menteri minta uang dari sana, minta uang itu. Tugas kau menteri ya selesaikan, deliver. Itu yang penting. Saya sebagai menteri, Anda boleh tanya siapa saja yang pernah setor ke saya. Tidak akan Anda temukan, karena saya tidak lakukan itu. Karena apa? Saya percaya ketauladanan itu penting. Saya ingin sampaikan pada Anda, sebagai komandan kompi waktu penerjunan di tim-tim, saya kehilangan 8 anak buah saya gugur satu pagi. 8 orang, Kopassus itu. Kena peluru mati juga. Dan saya tembak-tembakan terus selama berhari-hari, saya rasakan. Dan saya pernah menjadi force pit, orang paling depan karena pasukan itu tidak bisa maju. Saya harus beri contoh pada anak buah saya. Dan kemungkinan saya mati sama besarnya dengan mereka. Saya seorang letnan. Tapi itu saya lakukan karena tanggung jawab saya. Sebagai komandan kompi, komandan tim, I have to give a good example to my soldiers. Kuncinya di situ saja. Dan itu menjadi anu ke dalam hidup saya, pada diri saya. Saya harus berani, saya harus knowledgeable, harus juga berikan contoh kepada mereka. Itu sama aja dalam memimpin di sekarang sebagai Menko, atau sebelum saya Menko jadi menteri, atau apa saja jabatan yang saya lakukan. Kalau saya tidak bisa beri contoh, kalau saya cawe-cawe, semua orang akan omong. Semua akan omong. Orang tidak akan respect sama kamu. Jadi buat Anda yang muda-muda, saya titip itu. Ya, bukan hanya sekedar kau pintar saja, kau make money saja, tapi make good money. Supaya itu bagus. Kalau Anda lihat ini semua, geopolitik seperti ini juga tadi saya singgung, jadi penting bagaimana kita memainkan posisi Indonesia yang hebat ini supaya kita tetap dihormati. Bagaimana kita bernavigasi di tengah-tengah perbedaan-perbedaan dunia saat ini. Waktu yang lalu datang Jared Kushner atau Elon Musk yang saya temui, saya sebutkan sama mereka juga. Saya bilang, to some extent kalian tuh tidak ngerti saya. Kalian tidak melihat Indonesia sebagai satu kekuatan yang sedang naik ke atas dan kami akan the fourth largest economy by 2045 or 2050. Fourth largest, karena kami sangat kaya dan sekarang kami tahu bagaimana kami sekarang memanage ekonomi kami. Tapi kamu datang ke negara kecil aja, kalian ignore kami. Kalau kami dekat dengan Cina, kalian marah. Unfair sih. Kami dengan Cina, dia kasih teknologi, dia kasih pinjam uang, teknologi transfer, itu yang membuat ekonomi kami hari ini sangat bagus. Saudara sekalian, kalau kita lihat sekarang daripada slide ini, apa yang tidak bagus di sini? Ada orang yang bilang hutang kita tinggi, wah, debt ratio kita debt to GDP masih 36%, masih sangat rendah dibandingkan banyak negara. Di mana yang salah? Ya, sedikit tertekan sekarang rupiah, tapi saya kira masih tetap sangat masih oke. Kemudian juga yang lihat juga apa kita performance di G20 countries dan ASEAN, kita juga masih oke. Jadi kalau Anda lihat apa yang harus kita lakukan untuk mencapai 5% growth ini, dibutuhkan upaya keras mendukung investasi yang lebih produktif dan efisien. Ini menurut saya penting ya. Jadi kita harus bisa tumbuh ini.
Jadi data investasi kita harus berbasis pada ekspor. Ya, harus berbasis pada ekspor dan berkualitas. ICOR kita masih perlu diperbaikin karena masih banyak masalah di sana sini. Kemudian juga mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi ini harus jalan. Transfer teknologi itu juga bukan hasil omong, kita harus mulai dengan research-nya. Bersama saya dengan mereka, di dalam research ini nantilah ada terjadi teknologi transfer tadi. Saya beritahu pada Anda sekalian, anak-anak muda Indonesia, itu kita kerjasama dengan Beijing Genomic Institute. Beijing Genomic Institute ini salah satu research center yang paling terkemuka di Tiongkok. Nah, mereka itu melakukan genomic, genom terhadap apa pangan dan sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan yield yang tinggi dan juga kualitas yang bagus. Nah, ini tidak pernah kita lakukan. Kita hanya omong-omong saja teknologi transfer. How teknologi transfer itu bisa terjadi? Kami kerjasama dalam konteks high level dialogue Tiongkok-Indonesia, di mana dari Indonesia saya ketuanya, dari pihak Tiongkok adalah Wang Yi. Apa yang kami usulin? Kami usulkan, bisa enggak kita bikin supaya anak-anak Indonesia ini sekolah di Tsinghua? Tsinghua itu adalah universitas terbaik di Asia dan universitas terbaik nomor 12 dunia. Ya, dia setara dengan Harvard, MIT, Stanford, kayak begitu-gitulah. Dan biaya research-nya itu jauh lebih tinggi daripada MIT. Ya, biaya research-nya. Kunci daripada satu universitas itu baik atau tidak, salah satu adalah biaya research. Mereka dengan prediksi panjang, itu mereka memberikan slot 50 untuk undergraduate dan juga graduate program di Tsinghua mulai tahun depan ini. Itu belum pernah terjadi. Kita tidak pernah dapat. Kita mau minta ke Amerika untuk di Harvard, di sana, di Stanford, segala macam, begitu susah. Apa yang saya mau katakan sama Anda? Human capital itu jadi isu. Human capital ini tadi, itu menjadi kunci daripada bisa keberhasilan kita ke depan. Kemudian juga kita target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Ini di kantor saya, mereka membuat satu economic model yang ini, sehingga kita bisa lihat 5 tahun ke depan itu kita sebenarnya tidak ada masalah dengan budget defisit 2,5% itu. Tidak ada masalah. Jadi kalau orang ribut di luar bangga gini bogono itu tidak ada. Ini kita bisa menyelesaikan ibu kota, kita bisa menyelesaikan tadi tol Sumatera, kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek lain, makan bergizi. Yang itu kan dilakukan secara bertahap dengan membangun, saya kira ide presiden terpilih untuk membuat SMA unggul 20 secara bertahap dan dikaitkan dengan makan bergizi, dan itu kita kaitkan dengan program graduate program di seperti Tsinghua dan juga nanti Ivy League. Itu suatu langkah yang super strategis untuk membuat menatap Indonesia emas tahun 2045. Anda lihat angka-angka ini, saya nggak usah jelaskan panjang lebar, Anda saya kira paham, kita nggak ada masalah. Hutang kita masih sangat reasonable untuk dibayar. Koordinasi peningkatan defisit dalam batas, realokasi belanja menjadi produktif, dan semua kita lakukan secara bertahap, berkelanjutan, fiskal ini juga akan terjaga. Anda lihat angka-angka ini masih tak bagus, rasio hutang kita, rasio bunga hutang kita, semua ditata dengan baik. Dan itu pengalaman dari pemerintah Indonesia, belum pernah juga saya kira gagal bayar berpuluh-puluh tahun. Nah, prioritaskan untuk melanjutkan proses transformasi ekonomi yang terus berjalan. Ini saya kira next slide, ya saya kira berjalan. Kemudian pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam harus dilanjutkan. Dan ini Anda lihat contoh hilirisasi ya seperti ini. Angka ini menunjukkan, dulu kita ekspor nikel ore hanya 2 miliar dolar, tahun lalu kita ekspor hampir 40 billion dollars, tahun 2030 dengan turunannya sampai pada prekursor, katod, semua itu, mobil listrik kita akan bisa ekspor 70 billion dollar. Di mana Anda dapat seperti itu? Kita belum bicara tadi mengenai seaweed. Seaweed ini jadi kita negara terbesar di dunia, sampai seperti nikel ore. Seaweed ini Anda kalau masuk bisnis, saya usulkan, anak-anak muda kalian pertimbangkan, sekarang itu ada deputi saya Firman, Anda bisa tanya berapa maju kita sekarang dalam studi mengenai seaweed. Seaweed ini sama saja, karena ini ramah lingkungan, terus bisa menjadi bioetanol, bisa tadi juga menjadi degradable plastik, bisa menjadi pupuk organik, dan seterusnya. Ini sekarang menjadi program pemerintah ke depan ini.
Kemudian investasi hilirisasi, kita masukkan pada ekosistem. Kita bicara ekosistem, tidak bicara hanya satu arah saja. Jadi semua bahan mineral kita, kita apa bangun dalam ekosistem yang terpadu. Dan itu sekarang sedang jalan. Ya akhirnya Uni Eropa juga mau negosiasi dengan kita. Mereka yang file kita ke WTO, sekarang mereka mulai pikir. Mereka bilang asal kalian layer kedua ketiga, jangan kalian larang ekspor. Kita memang tidak ada rencana untuk melarang itu. Jadi tadi kita dari nickel ore memang turunan yang paling tinggi, nilai tambahnya adalah sampai kepada stainless steel. Setelah itu masuk precursor kathod segala macam, kita silakan aja di ekspor. Nah ini mereka mau dan saya bilang ya harus dikaitkan dengan kelapa sawit. Kalian tidak bisa begitu. Jadi kita punya power. Masalahnya kadang-kadang kita tidak bangga jadi bangsa Indonesia. Kita merasa ya ini kurang, memang kurang, masih banyak. Kalau sudah kurang sekarang enggak ada lagi pemilihan, kalau enggak ada yang kurang sekarang enggak ada lagi pemilihan presiden. Ya kau jadi begitu aja. Ya makanya kalau ada lagi yang kurang perlu diperbaiki, kita carilah pemilihan presiden lagi 2029. Ya kalau kau mau jadi presiden silakan. Ya. Ya entah presiden taksi, entah presiden apa kan macam. Nah ini terjadi kepada ekosistem lithium baterai, ini saya kira sedang berjalan. Ini sekarang kita paling maju. Dan saya bilang sama orang Amerika ini, saya bilang, kamu tahu enggak? Kalian jangan marah-marah sama kami kenapa deal sama Cina. Kalian itu 9 tahun di belakang Cina dalam teknologi HPAL. 9 tahun. Yang ngomong itu Tesla. Bukan kita yang ngomong, bukan Cina yang ngomong. Kalian mana bisa beli waktu? Kalian enggak bisa beli waktu. Jadi kami kerja sama sama dia. Kalau enggak ekonomi kami tidak seperti hari ini. Kami paham kok, kami enggak bodoh-bodoh amat kok. Ya, saya bilang, "Hey guys, you are not stupid. We understand these numbers." Ya, kita enggak mau ikut kalian ikut jadi bodoh, enggak mau. Ya. Ini kalau Anda lihat saya kasih number ini sama dia. Kemudian saudara sekalian, ini masih banyak sekali turunannya. Next slide. Ini kita di sini stano, iron steel ini. Ini masih banyak sekali ini turunan. Kemarin saya bicara bagaimana bikin garpu, bagaimana bikin sendok alat suntik, bagaimana tadi bikin pharmaceutical equipment untuk operasi segala macam. Itu kan dari iron steel. Kita udah punya, kita yang paling besar sekarang ini. Turunannya ribuan masih. Anda masuk situ. Jangan hanya berpikir quick bisnis, hanya tambang aja. Itu pertanian itu lebih besar untungnya daripada pertambangan. Maka saya anjurkan pada Anda masuk misalnya kepada tadi rumput laut tadi. Kemudian sektor kemaritiman saya sudah singgung tadi, masalah kita masih kecil sekali angkanya, peluangnya sangat besar sekali. Anda masuk di sini. Jangan hanya lihat batu bara aja. Batu bara kamu enggak akan bisa main-main lagi untungnya. Nanti saya jelaskan, Simbara itu akan kontrol setiap sen yang keluar dari tambang batu bara. You cannot play around with this anymore. Kemudian dapat digitalisasi menjadi kunci. Ini digitalisasi menurut saya, ini Gaftech ini dan Simbara ini semua itu menjadi kunci membuat negeri ini menjadi efisien, akan mengurangi korupsi. Anda lihat, saya sudah bilang, orang masih bilang KPK itu di bonsai, apanya di bonsai? Itu yang bikin e-katalog itu kan KPK juga ikut, Direktur Pencegahan dengan kami kerjasama. Kita lakukan itu. Sehingga orang tidak perlu lagi melakukan tangkap OTT. Anda lihat sekarang mana? Dulu saya dibully, dibilang kenapa Pak Luhut itu enggak setuju OTT. Ya enggak setuju lah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa mesti OTT? Ya. Kan kampungan itu. Nyadap telepon. Tahu-tahu sadap dia lagi bicara sama istrinya. Wah, enak tadi malam mam katanya. Kan repot tuh. Ya kan, sorry ya, itu kan enggak benar. Tapi kalau kau nyadap 50 juta, pada 50 juta datang karena banyak dampaknya kepada negara korupsi. Padahal korupsi di kita, saya bilang sama orang-orang bule-bule itu, ya there are so many corruption in Indonesia, maybe 500,000, $1 million, and so you guys only one corruption, maybe $1 billion, $2 billion, what's the difference? Apa bedanya? Korupsi kau yang gede, 1 miliar, 2 miliar dolar. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa, jangan mengkerdilkan bangsa kita sendiri. Ini Anda lihat juga dorong peningkatan penerimaan negara, kontribusi PNBP, terus meski harga komoditas turun, mengurangi kesempatan korupsi ini, digitalisasi yang kita lakukan itu.
Kamu cek sepanjang sejarah Republik Indonesia belum ada begini. Kemarin saya bicara di depan 400 anak-anak muda Indonesia yang terlibat dari Gaftek itu di Peruri. Mereka digaji antara 80 jutaan. Mereka yang bikin, saya bilang sama mereka, nasib bangsa ini itu game changer ini, government technology ini, di depan kalian. Tidak bisa main-main lagi. Jadi Anda jangan berharap mau bikin quick yield dengan bermain-main. Tidak bisa, it's over. Kalau bisa, dan pasti akan ketahuan. Kemudian kalau kita lihat, disiapkan lagi agenda utama, dikelaraskan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi karbon dan pencapaian net zero emission. Net zero emission ini, tanpa carbon CCS, carbon capture submission itu tidak akan jalan. Dan di Indonesia yang paling besar, CCN, depleted reservoir itu, kita punya sampai hampir 600 gigaton. We are the largest CCS di dunia. Dan itu bisnis baru. Bisnis ke depan 5-10 tahun ke depan ini. Dan orang harus inject CO2-nya ke dalam depleted reservoir atau saline aquifer tadi. Karena tanpa itu tidak akan pernah zero emission dicapai 2050. Ini bisnis lagi. Sama dengan tadi mengenai carbon trading. Carbon trading harus jalan. Ini masih ada yang kampungan. Maunya di dalam negeri, enggak bisa, kita harus buka internasional. You have to be professional. Ini yang jadi anu, sehingga harganya mau ditekan, harganya bisa tinggi, itu akan menguntungkan Indonesia. Kemudian salah satu pilar transisi energi adalah transportasi. Transportasi ini saya kira penting, makanya kita dorong penggunaan sepeda motor listrik supaya tadi cuaca yang tidak bagus, emisi yang CO2 yang di lingkungan kita berkurang, karena sampai sekarang ini sulfur masih tinggi, kira-kira 500-an sekian. Kemudian juga kita harus dorong tadi penggunaan mobil listrik, truk listrik, bus listrik, semua kita harus dorong ke EV. Dan itu sekarang sedang berjalan, kita berharap 17 Agustus nanti kita akan umumkan subsidi itu harus targeted. Subsidi yang targeted itu artinya apa? Orang yang mobil-mobil mahal ya jangan kena dapat subsidi lah. Saya tadinya pikir kenapa? Bagaimana? Rupanya Pertamina bilang gampang Pak. Sekarang ini sudah dengan plat nomor kita sudah tahu itu. Begitu nanti dia masuk yang harus subsidi, tidak subsidi. Begitu dia masuk, anunya nggak jalan, pompanya nggak jalan. Itu teknologi. Jadi teknologi ini sekarang betul-betul menjadi andalan kita. Itu sebabnya AI, artificial intelligence, menjadi tumpuan kita ke depan untuk maju lebih baik. CCS tadi saya sudah singgung, carbon capture solution ini juga Anda sudah lihat di sini. Ini banyak pusat di Sulawesi, di dekat Bali. Itu juga banyak crack yang bisa ditempatkan untuk CCS. Kemudian juga kita menjadi negara berpendapatan tinggi, inovasi harus tingkatkan. Nah tadi sumber daya manusia dan research menjadi penting. Itu sebabnya kita dorong pendidikan ini untuk lebih maju lagi ke depan. Sebagai penutup, Indonesia itu memiliki peluang besar untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, dan saya kira kita juga bisa akan menjadi negara maju setelah 2045, 2050, tapi tergantung banyak kalian. Generasi saya kan sudah fading away, kalian yang masih hidup, kalian yang masih tumbuh ke depan. Tapi seperti saya singgung tadi, kalau Anda tidak punya karakter, Anda hanya mau senang-senang saja tanpa kerja keras, tanpa inovasi, ya lupain aja itu. Kita akan negara yang jadi budak orang lain. Saya tidak percaya, ada orang lain yang akan bisa menjajah kita secara fisik. Tapi saya percaya bisa negara-negara maju menjajah kita secara teknologi dan menjajah kita secara ekonomi. Kalau Anda pengen jadi budaknya mereka, it's up to you. Tapi kalau saya nggak rela. Karena saya pikir sudah banyak pahlawan yang gugur di Indonesia ini untuk menegakkan kemerdekaan kita ini. Dan kita sekarang mengisi kemerdekaan. Anda sekarang menjadi tumpuan harapan untuk melakukan itu. Jadi kalau Anda jadi pejabat, Anda jadi pengusaha, please, lakukan dengan